Badan Pimpinan Cabang Gapensi Tabanan melaksanakan musyawarah cabang ke-9. Kegiatan tersebut dihadiri anggota-anggota BPC Gapensi Tabanan dengan agenda pemilihan ketua baru masa bakti 2019-2024 dan perencanaan program ke depan. Musyawarah Cabang Gapensi Tabanan dihadiri Wakil Bupati Tabanan, Perwakilan DPRD Tabanan, Wakil Ketua Gapensi Bali, serta undangan dari Badan Pimpinan Cabang Gapensi se-Bali. Muscap dibuka Wakil Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya. Menurut Ketua BPC Gapensi Tabanan Nyoman Yase, muscap ini merupakan siklus 5 tahunan yang wajib dilaksanakan. BPC Gapensi Tabanan akan selalu kompak dan tetap bersemangat penuh meski adanya persyaratan, perlengkapan, dan regulasi diperketat. Di tengah tantangan yang dihadapi tersebut, BPC Gapensi Tabanan akan tetap bersatu satu misi, melaksanakan tugas bersinergi dengan pemerintah khususnya di Kabupaten Tabanan. Karena itu sudah merupakan siklus 5 tahunan, kita wajib nih, karena tadi dalam kurun waktu 5 tahun inilah musyawarah yang tertinggi di tingkat cabang. Intinya kita bersatu satu visi maju ke depan, dan juga apa yang kita laksanakan di samping untuk baik kita sehat bahagia kan deh, sejahtera semua anggota gitu. Itu harapan kita ke depan dalam adanya musyawarah cabang yang ke-9 ini. Sementara itu, Wakil Ketua Gapensi Bali, Wayan Yogantara, mengatakan dalam perjalanannya, Gapensi menghadapi berbagai tantangan akibat regulasi yang berubah dan persyaratan yang sangat ketat. Akibatnya, tiap tahun jumlah anggota Gapensi menurun. Untuk di wilayah Tabanan, yang awalnya 140 anggota, kini hanya 75 anggota. Tantangan yang dihadapi yakni adanya perubahan pangsa pasar yang diberlakukan bebas secara nasional. Begitupun ketatnya kompetisi badan usaha mendapat sertifikat badan usaha, pelaksanaan tender memiliki syarat yang cukup ketat, baik SDM dan peralatan yang terkadang tidak bisa dipenuhi oleh rekanan kecil. Aturan berubah, jadi persyaratannya sangat ketat, jumlah personil yang diminta cukup banyak, itu sangat memberatkan bagi pengusaha kecil. Ini supaya mereka bersatulah, bersatu padu, satu visi, satu misi, apapun yang keluar keputusannya dari asosiasi Gapensi Tabanan, itulah untuk mereka bersama. Sementara Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya yang mengatakan Gapensi yang telah berjalan baik selama ini dengan pemerintah Kabupaten Tabanan diharapkan bisa terus dipupuk dengan baik. Ini sejalan dengan tema muscap ke-9, yakni Gapensi bertekad mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas demi Tabanan Serasi. Di usianya yang hampir 60 tahun, Gapensi Tabanan telah memberikan kontribusi dalam pembangunan di bidang infrastruktur. Kedepan diharapkan bisa terus kompak membangun Tabanan dengan baik. Gapensi ini semakin profesional kedepannya. Dalam arti bagaimana dengan keterbukaan, dengan profesionalisme, apa yang juga menjadi pesan atensi dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi selalu menekankan bagaimana unit usaha ini bikin efektif, efisien, dan cepat, bertepat guna dan tepat waktu. Ini harapan kita. Serangkaian muscap kali ini telah dilaksanakan kegiatan seperti persembahyangan bersama, serta kegiatan sosial lainnya. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan pelantikan Ketua BPC Gapensi Tabanan terpilih untuk menjadi Ketua BPC Gapensi Tabanan periode 2019-2024 oleh Ketua BPD Gapensi Bali, serta penarikan kupon undian dengan hadiah utama sebuah sepeda motor. Bayu di Bali TV.